Ada yang bisa gue bantu? Tolongin saya, Mas. Saya tadi naik taksi, tapi taksinya kurang ajar sama saya. Saya malah diturunin di pinggir jalan sini, Mas. Padahal saya nggak tahu ini di mana. Boleh juga nih cewek. Aduh, kasihan kamu. Cewek kalau di sini sendirian bahaya loh. Gimana kalau kamu aku anterin aja? Boleh, boleh, Mas. Ini mangsaku selanjutnya. Sepertinya sebentar lagi aku akan membunuh dia. Oh iya. Sekarang kan aku anterin kamu, ya kan? Gimana kalau kita jalan-jalan? Kamu mau gak? Boleh. Tapi kalau dalam waktu 15 menit kamu belum mati. 15 menit kalau masih hidup. Maksud kamu apa ya? Tapi udah, oke lah, gak penting. Yang terpenting sekarang gua gak nolongin orang gila yang lagi minta tolong di pinggir jalan. Siluman ular! Darahnya mantap. Dia nggak tahu siapa gua. Hey, kamu mau kemana? Hah? Dia masih hidup. Aku kan siluman ular. Emangnya kamu gak takut sama aku? Kenapa mesti takut? Gak ada yang harus gue takutin di dunia ini. Gue suka sama lo. Lo beda. Aku juga gak takut sama kamu. Kamu menikahi Angeli. Kalau kamu mencintai aku dan kamu sayang aku, lakukanlah, Rama. Tapi kamu harus tahu, cinta aku hanya untuk kamu. Tidur. Tadi aku ketemu Sinta, Angeli. Sinta? Terus gimana? Ternyata benar. Sinta masih sangat mencintai aku. Tapi dia minta satu hal. Sinta minta aku bahagia sama kamu. Ya, Rama. Kamu tenang aja ya. Aku akan selalu ada di samping kamu. Di sisi kamu. Jadi kamu gak perlu nentuin keputusan kamu terburu-buru.
Biarkan semua terjadi seiring berjalannya waktu. Makasih ya, Angelie. Kamu udah sangat ngertiin aku.